kami sudah merasa letih, sudah merasa lelah, sudah merasa mengantuk, Anda boleh menjatuhkan kepala Anda ke belakang secara perlahan, terus berdiri lagi dan semakin bagus. Ustadz-ustadz kalian,
beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, dan rasakan sensasinya saat Anda sudah melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran Ustaz atau Ustazah. Kepada Ustaz, Ustazah kalian, pada Tuhan ketika nanti, berikanlah senyuman. Biarkan beliau melihat senyuman Anda. Biarkan beliau menatap wajah Anda tersenyum untuk sesaat. Pada Tuhan ketika nanti, berikan senyuman kepada beliau. Satu, dua, tiga, berikan senyuman sekarang. Bagus. Berikan senyuman dan perlihatkanlah diri Anda bahwa Anda sangat sayang kepada beliau. Sekarang akan saya hitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga nanti, semua yang ada di ruangan ini, semua ambil nafas yang paling dalam dan buang lewat mulut sekencang-kencangnya. 1, 2, 3. Ambil nafas yang dalam, buang lewat mulut. Sekali lagi ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Rasakan oksigennya tersebut memberikan kesegaran, memberikan ketenangan dalam dada Anda. Rasakan oksigennya sekarang. Untuk menghadapi soal-soal yang akan kalian hadapi kemudian hari, dan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda perlahan-lahan membuat diri Anda menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih segar, dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Rasakan oksigennya sekarang. Pada hitungan ketiga nanti, munculkan mata pelajaran yang kalian anggap paling susah. Akan saya hitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga nanti, munculkan mata pelajaran yang kalian anggap paling susah. Pada hitungan ketiga nanti, munculkan mata pelajarannya. Lihatlah, beri warna yang anehnya, mata pelajaran itu telah menjadi jauh lebih mudah dan sangat mudah sekali. Bagi Anda yang masih terngiang atau masih liar, Anda boleh menghapusnya menggunakan tangan kanan terus sampai benar-benar bersih. Maka hitungan ketiga nanti Anda semuanya yang ada di ruangan ini
boleh membuka mata dan boleh bangun dengan sangat pelan-pelan sekali. Satu, dua, tiga. Silakan buka mata dan silakan bangun dengan sangat pelan-pelan sekali. Terus. Terus, karena mungkin kalian merasa nyaman dan rileks saat hipnoterapi tadi ya. Adik-adik, kakak satu, ketika nanti kalian dalam keadaan susah, kalian dalam keadaan kesulitan, kalian cukup niatkan untuk membantu dan membahagiakan orang tua. Dan kalau itu susah, kalian boleh dibantu untuk mata dan menggunakan mata.